Asal izin mana nih, mana? Hah? Anda ditolak ngajin di sini, tau gak nih? Hah? Kami cuma ingin memastikan ruang ini kosong, turun semua. Diskriminasi terhadap kaum waria dan transgender masih kerap terjadi di Indonesia. Awal Desember lalu, Ormas Radikal Front Pembela Islam FPI membubarkan pentas budaya waria di Jakarta, Indonesia. Kebebasan mereka untuk berekspresi dipasung. Hak mereka untuk bersuara dibungkam. Mengapa diskriminasi terhadap waria dan transgender masih terus terjadi di Indonesia? Simak laporan yang disusun reporter Tempo TV Rio Rizalino berikut ini. Malam itu awal Desember 2012, sejumlah waria tengah bersiap-siap untuk mengikuti acara pentas budaya waria 2012. Mereka berdandan dengan baju adat sejumlah daerah di Indonesia. Acara tersebut digelar oleh Forum Komunikasi Waria Indonesia FKWI. Persiapan acara malam itu dilaksanakan dalam suasana mencekam. Pasalnya, tersiar kabar kalau organisasi Islam Radikal Front Pembela Islam akan membubarkan kegiatan mereka. Tawa canda sengaja dilakukan untuk mencairkan suasana. Selang beberapa saat kemudian, ketakutan mereka jadi kenyataan. Sejumlah anggota FPI merangsek masuk dan membubarkan acara. Asal izin mana nih, mana? Hah? Anda ditolak ngajin di sini, tau gak nih? Hah? Saya minta bubar. Saya minta Anda keluar semua. Kami dari FPI sedang meluncur kemari. Ya? Yeah? Turun semuanya. Satu persatu waria diusir keluar gedung. Bukan hanya itu, FPI juga mengancam akan melakukan tindakan yang lebih keras apabila acara tetap dilangsungkan. Kami cuma ingin memastikan ruang ini kosong, turun semua. Siap, Pak. Kami kemudian di pertamburan ada kematian orang tua guru kami. Kami bisa mendatangkan lebih banyak lagi. Siap, Pak. Yeah. Yeah. Saya minta dengan hormat, cepat. Sidik, pengacara publik LBH Jakarta yang mendampingi para waria, menyayangkan pembubaran acara tersebut. Kita heran saja akhirnya, ini orang mau berekspresi, ya tidak mengganggu yang lain, tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi dilarang, ya, dan yang melarang, ini juga nggak ada dasarnya. Kita akhirnya melihat seperti nggak ada hukum, yang ada adalah kekuasaan dari kelompok ormas tertentu yang lebih berani melakukan kekerasan fisik. Seperti yang sudah-sudah, dalam setiap aksi FPI, polisi tidak berbuat apa-apa. Seakan-akan mereka mendukung tindakan sewenang-wenang FPI. Faktanya di lapangan, oknum polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang kami sesalkan, ya. Kita melihat akhirnya negara tidak berkuasa, negara dikuasai oleh ormas tertentu yang bagi saya itu tidak begitu besar jumlahnya dibandingkan misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Acara pentas budaya waria 2012 akhirnya dipindahkan ke gedung LBH Jakarta, tak jauh dari lokasi semula. Di sana acara berlangsung meriah dan aman hingga selesai. Para waria pun berusaha melupakan kejadian sebelumnya. Yang juga kita tidak bisa menyalahkan mereka 100%, tetapi mungkin yang mereka menurut versi mereka itu mungkin yang terbaik. Ya kalau mengenai yang apa yang kita hadapi tadi seperti tadi itu merupakan satu pukulan berat buat kita, tapi kita tidak terlalu kemungkinan untuk misalnya kita tidak mau berjuang lagi, tapi kita akan berjuang
di mana kita juga kemudian bisa mengontrol diri kita bahwa mungkin kita ada kekurangan yang perlu kita perbaiki seperti itu. Ini bukan pertama kalinya FPI membubarkan acara yang digelar kalangan waria dan transgender. Sebelumnya FPI juga pernah membubarkan acara seminar dan kontes Miss Waria di Depok, Jawa Barat. Sebenarnya sih di masyarakat ini yang aku lihat paling banyak selama itu adalah penolakan, penghinaan, sama istilahnya mereka menganggap bahwa waria ini kan orang-orang yang tidak perlu diurus atau membawa maksiat. Karena pemahaman masyarakat sendiri juga mungkin kurang. Salah satu waria yang pernah jadi korban diskriminasi adalah Angelina Pratiwi. Peserta Pentas Budaya Waria 2012 asal Bali itu menceritakan pengalamannya. Ketika saya berusaha untuk mencari pekerjaan dan oleh status saya sebagai seorang waria, saya tidak bisa bekerja di suatu pekerjaan, di suatu bidang, itu sangat membuat saya sangat terdiskriminasi. Apa alasan orang tersebut tidak mau mengerjakan Anda? Saya tidak tahu jelas alasannya, mungkin karena status saya sebagai seorang waria. Waria dan transgender adalah kelompok manusia yang juga punya hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya, kata pengacara publik LBH Jakarta Sidik. Maka itu segala bentuk diskriminasi terhadap mereka adalah pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk memilih orientasi seksual itu bagian dari forum internum, ya, bagian dari hak privasi seorang, ya, yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Ini hak yang kalau bahasa HAM itu hak yang non-derogable right, ya, atau hak yang tidak bisa dicabut. Kenapa? Karena ya dia tidak berkaitan dengan orang lain, dia hanya berkaitan dengan dirinya sendiri. Angelina, salah satu waria dari Bali, berharap satu saat nanti waria dan transgender bisa hidup berdampingan dengan masyarakat layaknya saudara. Jangan pandang kami waria ini sebagai makhluk yang hina, jangan pandang kami sebagai makhluk yang tidak sepantasnya ada. Jangan selalu anggap kami sebagai sampah masyarakat, tetapi anggaplah kami ada, kami juga manusia. Kami mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjalankan hidup. China mengklaim sejumlah wilayah di Laut Cina Selatan melintasi wilayah yang juga diklaim Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei, dan Malaysia. Di sana diperkirakan ada sumber minyak dan gas bumi yang cukup besar di wilayah yang diperebutkan. Beberapa tahun belakangan, tekanan terhadap masalah ini terus bertambah. China semakin kuat mengklaim wilayahnya. Filipina berusaha mendapatkan dukungan dari ASEAN, tapi gagal mendapat dukungan dari seluruh anggota ASEAN. Kini mereka mencari bantuan dari sekutu kuat mereka, Amerika Serikat. Jovel Tesorio dan Ariel Carlos berkunjung ke Palawan, tempat di mana militer Amerika Serikat dan Filipina seringkali menggelar latihan bersama. Sekarang ini, di Palawan dipadati dengan tentara militer Amerika Serikat. Mereka berada di sini untuk latihan militer tahunan yang disebut Balikatan. Balikatan is mainly held to enhance our interoperability dan allied nations such as the United States Armed Forces. We are finishing some parts of it, which is the humanitarian aspect of it. That is the construction and repair of schools. Letnan Jenderal Juan Kosaban mengawasi tentara bersenjata di Palawan. Ini adalah provinsi terdekat dengan Spratly dan Paracel, sekelompok kepulauan dan karang atol yang sedang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Yeah, benefit from our experience, we benefit from their technology. The essence is for us to be able to interact when exigencies dictate that we should be together in a battlefield. Pada Juli tahun ini, Angkatan Laut Filipina dan China berkonfrontasi di Scarborough Shoal, sekitar 160 km lebih dari Filipina dan 800 km lebih dari China. Well, if you're
asking if you feel the pressure in this dispute. Yes, in a sense that you know, this area for me is a flashpoint. It can ignite a war between countries in Southeast Asia later on, and it also threatens our sovereignty over our claimed areas. Tahun lalu, perahu Angkatan Laut Cina yang dilengkapi dengan senjata api mengganggu satu kapal eksplorasi minyak Filipina di Kepulauan Spratly. Dan 2 bulan kemudian, beberapa kapal Cina mendirikan tiang-tiang baja dan bahan bangunan lainnya di bagian lain daerah yang diperebutkan itu. Filipina mengklaim kepulauan itu karena letaknya paling dekat dengan mereka. Dan ada perkantoran pemerintahan lokal Kalayan di kepulauan itu. Since 1994, since I came in 1997, we have the airstrip, and then we have lighthouse, we have a municipal hall, we have a clinic, we have a police station, and we have a solar power plant, housing units, and then we have a basketball court. We have like municipal garden area for food, vegetable production. And then the rest we are mostly staff house and other buildings like multi-purpose buildings. Pemerintahan lokal Kalayan di kepulauan ini dibentuk pada tahun 1978. Sekitar 350 orang tinggal di sini bersama 50 tentara. Mayor Eugenio Bito Onon ingin mempromosikan pariwisata di pulau-pulau ini dan tengah membangun sekolah dasar untuk mendorong lebih banyak orang supaya mau tinggal di sini. Right now we have 7 pupils here, tapos isang grade 1. Ni start ko siya kasi next year, kung matulungan pa kami ma-improve yung mga facilities nila, the families would not be, you know, disunited. They will stay together in Pag-asa. Because children stay here with their grandparents and aunties, and then the parents live in Pag-asa to make a living. And the school would integrate, consolidate them in Pag-asa. Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Taiwan juga mengklaim wilayah yang berada di Lautan Cina Selatan ini. Klaim Cina itu didasarkan pada peta sejarah yang menyatakan Cina sudah melakukan berbagai kegiatan di sana sejak 2000 tahun yang lalu. Baru-baru ini, Cina mengeluarkan paspor yang dicap dengan peta Cina, termasuk berbagai wilayah yang diklaim negara-negara lain. I don't agree with that. Definitely it's a no. Because you know, if you put your map on your passport and the other countries, particularly other claimant countries where the passport will be used, and they will put their markings on that as if they have already accepting of course the visitor that's coming from China, as if they are also accepting the China or the territorial jurisdiction of China. It seems like it's bribery when you impose them in a passport. Of course, when they enter Philippines, you have to stamp it with the arrival, meaning to say that you have accepted already what is inside that passport. Filipina dan negara-negara lainnya yang mengklaim wilayah ini telah menyampaikan protes diplomatik atas peta yang ada di dalam paspor itu. Mereka juga menolak untuk mencap paspor-paspor Cina yang baru. Namun Filipina sulit mengimbangi kekuatan ekonomi dan militer Cina. The Philippines really has very limited choices. And I'm talking mainly of the diplomatic approach, of the diplomatic solution. Obviously, the Philippines has no military muscle to let it come into play in terms of leveraging political advantages with China. Dan itu sebabnya hubungan Filipina dengan Amerika Serikat begitu penting. These balikatan exercises, though it is meant for the original intent is really to train our armed forces and provide them with more technical skills, but having it done here in Palawan, of course, will give a signal to other countries, particularly those potentially aggressive countries who wanted to control some of the territories that we claim, that we have an ally. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun Jovel Tesorio bersama Ariel Carlos di Palawan, Filipina.